Đây, ăn Phạm Rèn. Halo Pak, dan Bapak siapa sebagai saya apa? Saya Muhammad Zaini Zain, Humas Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara. Pak, berapa minggu ini kan tiap malam hujan terus ya? Baik. Nah, ini apa Pak, penyakit yang sering datang di Rumah Sakit Baik, USU? Berdasarkan laporan yang kami terima, kita belum menerima pasien yang terdampak akibat cuaca ya, seperti hujan. Memang dalam beberapa hari ini di beberapa wilayah Kota Medan termasuk di depan Rumah Sakit Sumatera Utara banjir, tetapi kita belum ada menerima pasien yang terkena DBD maupun moonman seperti pasca banjir ataupun gatal-gatal. Pasien yang kita terima masih pasien yang biasa berobat tempat kita, dan juga ada beberapa pasien yang kegawat daruratan seperti gula darah, jantung, dan lainnya. Berarti bisa dikatakan dalam 2 minggu yang hujan ini DBD tidak ada di Rumah Sakit USU ya, Pak? Belum ada kita terima, dan kita berharap, kita berdoa supaya tidak ada lah. Mudah-mudahan masyarakat bisa menjaga kebersihannya. Walaupun kita banjir di lingkungan kita, kalau bisa kita bersihkanlah lingkungan kita. Dan kalau sudah mulai terasa ada mengalami sakit gatal-gatal atau DBD dan segala macam, segera ke puskesmas terdekat atau ke Rumah Sakit USU di IGD-nya juga. Bentar ya, Pak. Terus ciri-ciri orang yang terkena DBD, Pak, dan mungkin bisa dikasih tips-tips langkah awal untuk penyakit DBD, Pak? Yang pasti kan kalau orang terkena demam, terasa nyeri di seluruh tubuh, dan juga kita harus mewaspadai demam ini karena kita sampai saat ini juga belum lepas dari pandemi corona. Jadi artinya jika Anda merasa demam tinggi, segeralah memeriksakan diri ke paskes terdekat. Oke. Pak, untuk pasien COVID, apakah di Rumah Sakit USU sudah kosong apa seperti apa? Sampai hari ini berdasarkan laporan yang kami miliki, kami hanya merawat 1 orang pasien saja, dan insya Allah mudah-mudahan hari ini sudah pindah ke ruangan biasa. Oh, berarti untuk sampai hari ini pasien COVID di sini menurun ya, Pak? Kosong. Satu lah kita katakan. Oke, siap. Kasih ya, Pak. Sama-sama.